Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi. Di video kali ini aku membuat puding susu leci. Bahan-bahannya sederhana banget dan gampang dicari, tapi hasilnya jadi banyak banget. Satu resep ini menjadi 30 cup. Puding ini cocok banget dimakan dalam keadaan dingin. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Sebelum itu, subscribe dulu channel Dapur Keladi supaya aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih.